Kita lihat merah putih, tidak ada tulisannya. Ada tulisannya tidak merah putih? Ada tidak? Betul tidak? Merah putih, tapi ada ruhnya. Dikira merah putih itu tidak ada ruhnya. Ada ruhnya. Ruhnya merah putih tiga hal yang perlu kita ketahui dan kita jaga itu. Yang pertama, kehormatan bangsa. Itu ruhnya merah putih. Yang kedua, jati diri bangsa. Yang ketiga, harga diri bangsa. Semua itu ada di dalam merah putih. Wajar kalau merah putih kita kirapkan untuk apa? Membangkitkan merasa handarbeni kepada republik ini. Diingatkan terus, dikibarkan selalu merah putih. Kehormatan kami inilah, harga diri kami inilah, jati diri kami inilah, kita tunjukkan. Dan ruhnya nasionalisme adalah sejarah. Bila mana kita mengerti itu, ya Allah, kita akan menjaga kehormatan kita. Man arafa qadra nafsahu, barang siapa yang mengerti harga dirinya, hormatan dirinya, pasti akan menghargai orang lain. Tapi kalau sudah ini melentur, mana mungkin akan bisa menghargai orang lain. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama jaga bersama-sama tegaknya merah. Setuju? Nah, itulah berarti kita tidak melupakan sejarah. Itu yang penting.